Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani muda Indonesia. Ada banyak manfaatnya jikalau kita menanam. Selain menjadi sumber pendapatan, kita juga sudah membantu melestarikan lingkungan, apapun itu tanamannya. Walaupun ada hama, tetapi juga ada lebah yang mengambil polen tanaman mentimun ini. Jadi sangat berguna bagi kelangsungan hidup lebah. Ada yang dihasilkan yaitu madu ataupun bipolen yang dihasilkan oleh lebah itu. Selain lebah apis, saya juga menemukan lebah trigona, yaitu heterotrigona itama yang sedang mengambil serbuk sari ataupun polen pada tanaman timun ini berada pada bunga jantan. Itu adalah heterotrigona itama. Kaitannya dengan tanaman, selain dia mengambil polen ataupun serbuk sari pada tanaman mentimun ini, lebah-lebah itu juga membantu dalam hal penyerbukan. Jadi, apapun itu tanamannya, mari terus menanam dan tetap menanam. Ada hasil yang kita dapatkan dari apa yang kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.